Welcome back to my YouTube. Oke, jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang tutorial pashmina yang simple banget. Dan ini adalah kelanjutan video dari tutorial makeup lebaran kemarin. Nah, teman-teman yang gak bisa atau ragu atau gimana ya, masih tahap belajar dalam memakai pashmina, jangan takut nih. Jadi aku di sini mau kasih tutorialnya. Nah, tonton terus video ini, jangan di skip, dan sebelumnya jangan lupa buat like video ini, komen juga di bawah, subscribe channel aku, dan tekan tombol loncengnya supaya ada notif di HP kalian untuk video dari aku, dan jangan lupa buat follow IG aku di sini. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi di tutorial hijab pashmina simple kali ini aku pakai bahan pashmina dari diamond. Nah, ini dia diamond kayak gini. Yaitu ya kayak yang aku pakai ini ya. Jadi kenapa kok aku suka banget sama bahan diamond, karena dia itu, lihat deh, dia itu bisa tegak banget di atas dahi aku. Dan gak kayak, kalian tahu gak sih kalau teman-teman yang pakai pashmina atau hijab itu selalu kayak tiup-tiup gitu kan, karena kalau di dahi itu hijab, bahan hijabnya nggak bisa tegak kayak gini. Jadi aku suka banget bahan diamond karena dia bisa tegak di atas dahi seperti ini. Dan juga kenapa kok aku suka, karena dia itu nggak gerah dipakainya dan nyaman banget buat dipakai. Nah, jadi aku suka banget pakai diamond ini. Nah, jadi ini aku pakai bahan diamond yang ukurannya kalau nggak salah itu 75 cm. Panjangnya 175 kalau nggak salah ya. Ini benar-benar cakep banget. Jahitannya juga rapi banget. Jadi jahitannya juga rapi, pakai banget ya. Jahitannya juga rapi banget. Dan ini ya terawang sih ya, cuman emang bagus banget, nggak terawang-terawang amat kayak yang lain kan. Ini bahannya itu nggak apa ya, kayak nggak kaku juga, nggak bikin loyo gitu. Lihat deh, aku suka banget kalau ada hijab yang di dahinya itu bener-bener bagus kayak gini. Nah, gitu aja deskripsi dari pashmina yang aku pakai kali ini. Nah, kita lanjut ke videonya.
tutorial pashmina yang aku share ke kalian. Nah, jadi gimana nih? Mudah atau enggak? Nah, kalau tutorial pashmina yang aku suka ya kayak gini ya. Jadi ini simpel banget, ini tutorial pashmina keseharian aku. Nah, kalau kalian mau praktekin di rumah, jangan lupa buat selka-selka dan posting di Instagram kalian. Jangan lupa tag IG aku di sini. Oke. Nah, kalau dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa buat share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan sebelumnya jangan lupa buat tinggalkan like video ini, komen juga di bawah, subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya supaya ada notif di HP kalian untuk video dari aku. Dan jangan lupa buat follow IG aku di sini. Oke, gitu aja and see you in the next video. Bye. Guys, buat kalian yang suka pakai pashmina, jangan lupa buat tambahkan koleksi hijab kalian untuk beli pashmina di Aula Scrap. Hijabnya tidak loyo loh di atas dahi. Mudah banget buat dibentuk. Dan nyaman banget untuk dipakai. Aula Scrap juga menyediakan packaging yang bagus banget. Jadi yang order online tenang aja. Logo hijabnya cantik banget. Dan jahitannya juga rapi. Ini merupakan jahitan tepi, guys. Jadi, buat deh kalian order pashmina di Aula Scrap.